tajir melintir. Kavatar dapat THR berupa dolar dari Rieta Amelia. Kedatangan dua anak dan cucu-cucunya saat Hari Raya Idul Fitri membuat Rieta Amelia bahagia. YouTube Rans Entertainment yang mengabadikan momen kedatangan anak menantu dan cucu keluarga Sultan ini. Rieta Amelia memberikan THR buat Rafathar Malik Ahmad, cucu sulungnya di momen istimewa itu. THR yang diberikan adalah sesuai dengan jumlah hari puasa penuh Rafathar Malik Ahmad. Berapa hari? Tanya Rieta Amelia sambil memberikan amplop buat Rafathar. 18 hari, gua dapat dolar, seru Nagita Slavina. Jika puasa penuh, Rieta Amelia ternyata memberikan satu harinya Rp100.000 buat Rafathar. Namun, akhirnya Rieta Amelia menggelontorkan duit yang mencapai Rp3 juta dalam bentuk dolar. "18 hari berarti ditambahin sama Tieta," sahut Rieta Amelia. "Sejuta dua juta," hitung Raffi Ahmad. "Lebih kali," sahut Rieta Amelia. "3 juta, uang THR udah 5 juta ini," ungkap Raffi Ahmad. "Kan 18 hari kan, seharinya 100 ribu, sahut Rieta Amelia. "Papa boleh nggak minta uang THR," ungkap Raffi Ahmad. "Papa kan punya uang sendiri," balas Rafathar. "Wah, nggak kaleng-kaleng nih THR dari Rieta Amelia berbentuk dolar nih. Bagaimana menurutmu?"